Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, pemirsa. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak T. Herditya Wicaksana yang merupakan technical analyst MNC Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Didit, selamat sore, apa kabar, Pak? Halo, selamat sore Mas David. Kabar baik, Mas. Terima kasih Pak Didit sudah meluangkan waktu di IDX Channel hari ini. Di harga saham gabungan berbalik melemah cukup dalam, Pak Didit, di atas 1% dan kembali meninggalkan level 7.600-an. Bagaimana analisis Anda? Pelemahan dalam yang lagi-lagi kembali terjadi di hari ini, apakah memang beberapa saham big cap sebelumnya sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan? Kemudian ada sentimen negatif dari global, konflik Timur Tengah makin memanas, ini membuat para investor mengamankan investasi mereka terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih sekali. Betul sekali Mas David, untuk pergerakan ISG memang secara besarnya ini dari sisi teknikal masih berada di fase downtrend-nya ya. Jadi memang pergerakannya masih akan berat untuk turun terlebih dahulu, dan kami perkirakan ini juga dipengaruhi oleh beberapa sentimen baik secara global sendiri. Kalau kita perhatikan memang untuk memanasnya kembali konflik di Timur Tengah, terutama pada saat Selasa malam kemarin ya, di mana Iran menyerang Israel, ini menimbulkan kekhawatiran bagi para investor akan meluasnya atau dampak meluasnya dari konflik tersebut. Diperkirakan investor juga beralih dari aset-aset yang sekarang menuju ke aset-aset yang cenderung aman atau instrumen investasi yang cenderung aman. Seperti kalau kita lihat dari pergerakan harga emas dan pergerakan harga dolar Amerika Serikat sendiri, kita perkirakan masih cenderung uptrend ke depannya. Dan kemudian kalau kita ketahui bersama, memang beberapa waktu yang lalu, tepatnya sekitar tanggal 25 September lalu, dari Bank Sentral China sendiri juga mengumumkan bahwa akan memberikan stimulus bagi industri di negaranya sendiri, di mana hal ini juga untuk menghidupkan kembali atau menggerakkan kembali perekonomian mereka yang cenderung melambat di pergerakannya secara global saat ini. Jadi memang masih ada outflow yang begitu besar dari ISG untuk kami asumsikan menuju ke China terlebih dahulu, di mana memang stimulusnya sedang berjalan, dan saat ini pergerakan dari bursa China ini sedang tutup gitu ya, memperingati adanya Golden Week seperti itu Mas. Ya, tampaknya tutupnya sepekan ke depan begitu Pak. Betul sekali. Ya baik, tadi sudah Anda jelaskan ini terkait juga dengan tidak hanya indeks harga saham gabungan, rupiah hari ini juga cenderung tertekan, bahkan hampir mendekati kembali ke 15.300-an. Dengan berbagai sentimen yang Anda sudah sampaikan tadi Pak Didit, kemungkinan masih ada peluang outflow akan keluar dari pasar domestik. Nah, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan selanjutnya? Apakah tekanan cukup dalam masih akan terus berlanjut untuk jangka pendek dan menengah? Oke, kalau untuk jangka pendeknya kami melihat pada chart di 15 menitan, memang masih ada peluang untuk IHSG bergerak menguat, paling tidak nanti untuk menguji di levelnya 7.568 sampai ke 7.580 terlebih dahulu. Namun demikian, dengan tertembusnya area support terdekatnya yang berada di 7.527, maka kami perkirakan downtrend-nya ini masih cenderung untuk berlanjut, paling tidak nanti menguji di rentang area 7.366 sampai 7.460. Hal inilah yang nampaknya cukup memberatkan bagi pergerakan ISG, di mana kalau kita lihat tekanan-tekanan pada emiten-emiten big caps, terutama perbankan, outflow-nya cukup besar di pergerakan ISG beberapa periode kebelakang kemarin, seperti itu. Baik. Pak Didit, di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan hari ini, tadi juga disampaikan saham-saham big cap yang hari ini menjadi pemberat ini. Saya mau ke BBRI terlebih dahulu, Pak. BBRI cukup menarik kalau kita perhatikan, naik tinggi kemudian dilepas kembali. Kemarin juga menjadi penopang, hari ini kembali menjadi pemberat dan kembali meninggalkan level 5.000-an. Analisis dan rekomendasinya. Oke, kalau untuk BBRI, kalau kita lihat dari 24 September lalu, memang nampaknya sedang berada di akhir uptrend dalam jangka pendek menengahnya ya. Dan kami melihat saat ini pergerakan si BBRI sendiri memang masih berada pada pergerakan dalam fase downtrend-nya. Sehingga kami untuk BBRI sendiri merekomendasikan untuk buy on weakness di BBRI, karena kami melihat tekanan jualnya juga masih cukup besar,
dengan pergerakan beberapa indikator lain seperti MACD dan stokastik yang belum menunjukkan adanya tanda-tanda pembalikan arah. Nanti dapat dicermati kembali untuk area lowest-nya hari ini di 4.900, kemudian target koreksi berikutnya di 4.740. Kedua area tersebut dapat digunakan menjadi area buy on weakness bagi pergerakan BBRI sendiri. Jadi nanti selama masih mampu berada di atas area stop loss-nya atau support-nya di 4.670, maka kami perkirakan penguatan BBRI berpeluang untuk menguji di rentang area 5.725 terlebih dahulu sampai ke 5.400 untuk terdekatnya, Mas David, begitu. Baik, dari BBRI kita bergeser ke BMRI, Pak. Hari ini juga mengalami pelemahan yang cukup dalam dan lagi-lagi belum mampu mempertahankan posisinya di level 7.000-an. Oke, kalau kita lihat BMRI juga nampaknya juga cenderung tertekan ya. Kalau kita lihat 4 saham perbankan yang cenderung big caps, namun demikian masih tertahan oleh MA60-nya. Kita lihat juga untuk dari sisi indikator lain, MACD dan stokastiknya juga belum menunjukkan adanya tanda pembalikan arah. Jadi kami memperkirakan untuk BMRI dalam jangka pendek, memang masih ada peluang penguatan. Paling tidak peluang penguatan dari BMRI ini nanti untuk menguji di rentang areanya 7.125 sampai 7.300. Namun demikian kami melihat untuk jangka menengahnya masih ada rawan atau rentan untuk BMRI ini bergerak terkoreksi. Paling tidak menguji di area 6.550 sampai 6.775 begitu. Baik, analisis dari beberapa saham perbankan big cap, pemirsa. Kita bergeser ke perbankan big cap selanjutnya. Ada Brent, Pak. Hari ini menarik di menit-menit terakhir jelang penutupan berbalik arah ke zona hijau. Pak Didit, bagaimana Anda melihat pembalikan arah yang terjadi di Brent yang sebelumnya sempat tertekan ke 6.375 dan ditutup di 6.975? Apakah para investor kembali masuk ke dalam saham-saham ini, Pak? Oke, kalau kita lihat dari sisi volume, memang terjadi adanya peningkatan volume pembelian dari pergerakan Brent di hari ini. Jadi di tanggal 1 dan 2 Oktober ini cenderungan volume belinya meningkat. Namun demikian kami perkirakan untuk Brent ini dapat dijadikan sebagai trading buy seperti itu ya, dengan menjaga area stop loss-nya berada di 6.350-6.375. Selama Brent masih mampu berada di atas area tersebut, maka kami perkirakan pergerakan Brent berpeluang untuk menguat, paling tidak menguji dulu area resisten di 7.425 dan target berikutnya di 8.125 sampai ke 8.900. Karena kalau kita lihat juga dari sisi stokastiknya sudah mulai mendukung adanya tanda-tanda kenaikan dari pergerakan Brent begitu. Baik, di luar pemberatan datang dari saham-saham big cap yang hari ini menjadi lagar untuk indeks harga saham gabungan, Pak Didit, saham-saham yang terdampak positif seperti emiten minyak mentah, emas hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Saya mau ke minyak mentah terlebih dahulu, Pak Didit, sebelum kita update posisi penutupan sesi kedua. Kondisi ini akan berlangsung lama tidak, Pak, atau ini hanya sentimen sesaat saja? Oke, kalau kita melihat memang pergerakan harga minyak mentah sendiri ini cenderung menguat ya pada perdagangan hari ini. Ini bergerak di levelnya 71. Nanti kita dapat melihat apabila nanti untuk harga minyak mentah sendiri break dari levelnya 72, maka kami memperkirakan penguatannya akan cenderung berlanjut gitu ya. Paling tidak nanti untuk menguji di level 75 sampai 79. Namun demikian ya harap diperhatikan, nampaknya sentimennya juga akan mengikuti dengan kondisi di Timur Tengah sendiri, ya. Apakah perang atau konflik ini akan berkelanjutan atau hanya sesaat saja seperti itu. Baik, singkat saja untuk Medco, Pak. Hari ini melaju kencang di 8%, 1.400 penutupan. Oke, untuk Medco sendiri kami masih melihat adanya potensi lanjutan uptrend ya. Namun demikian kalau kita lihat ada gap yang terjadi di Medco di 12.95 sampai 13.30. Nanti dapat diperhatikan untuk Medco sendiri, apabila nanti Medco mampu break kembali dari area resistennya yang berada di 14.05-14.10, maka Medco berpeluang untuk berlanjut ke 14.25 sampai ke levelnya 14.80 begitu. Baik, analisis untuk Medco, tidak hanya Medco pemirsa, saham-saham migas lainnya ada Raja, ini menguat di atas 8%, kemudian juga ada Elsa, hari ini juga melaju kencang di atas 6%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel.